Jadi dari situ aku berpikir bagaimana caranya biar waria itu tidak mengalami kekerasan, pelecehan seksual, bisa berkreativitas, bisa menghasilkan uang, terus lebih dihargai orang. Saiki yo ngono, kan cara sowo kene. Saiki yo cah sekolah kuwi, roh kowe yo tas yo banci. Terus pamak kowe delok baca wegah, dicelok apa? Masuk kuwah be iki lho ngerti lek iki banci. Wong tuamu yo ngerti lek iki banci. Wargamu kabeh yo banci. Lah terus delok banci apa? Tadi kecil kan orang tua kan salah kan. Jadi aku tuh punya harapan. Ya Allah, kapan yo aku iso minatne keluargaku, terutama itu dulu. Jadi aku telah berkorban berjuang, penting keluarga iso penak. Tak terganti rasa cinta ini, meski kini kau tak sendiri. Sisa cinta kan jadi cerita, tersimpan selamanya bersama kecora. Ah, biasa air standar ya. Oh, lagi. Barang lagi nyapu aja, Mas. Tengah jelengan deh. Terus kudu itu bisa mikir antisipasi. Jadi lepas duwe kuwi aja dintekne pisan, jagane lepas gak duwe ben aja bingung. Ben dalan salon ya sepi. Yo ndonga bedang iso main. Ya semoga-moga kopi tendang ilang teh. Gak bisa normal kembali semula ben iso tuku wedak. Ya ya. Rokok direwangi utang mi. Mangan. Mangan iso njaluk tangga iki bisa. Kok nelongso batinku. Ya kuwi dusakan makane di pengalaman kuwi lek wis sok nek pokoke iso main, kudu lebih hati-hati di dudu yo dudu trepean, kudu minimal duwe sing menang lho sing utama. Kan nggih. Pak kok iki jaga iki pas niki, lekas main penak-penak, ora-ora, rai jejer. Nah, padahal wis dudu wedhus. Upite, makannya berapa? Ayo makan apa ya? Kan bingung ya gue lah. Jadi pengalaman dewi, ya jadi ada efek api lah. Lu yang hati-hati sih, kudu lu jaga kesehatan dewi. Terus nek kuwi sing utama ya, kudu sok duwe si menang kuwi. Dadi aja kudu torok lanangan. Eh, mboten, pun mboten. Mboten. Niki seminggu sepisan 100 ngempet golek makan kok ya. Terus iki lek sampean gak main ini terus nyapa ibu biasa nih. Iya, kasihan anak wong kon babai kok kuban. Nah, kulo nek akan babah ngene iki. Itu belum diambil. Pira pun iki bare? Kadang ya gak tentu, kadang ya seket, kadang ya ala aku ratang regani lho mi. Nek standar biasanya wong-wong wae pira masuk lho. Kadang ya seket. Lho, jelas sangat lomba. Ya itu pemasukan gak ada. Pokoknya apa lucut main ya saiki akeh ki untuk pemasukan. Alhamdulillah. Kan neng ati bang kan wis seneng to, mergo kan jiwa seni kan. Ada hiburan.
Gini nih, jenenge yo mau nangis jam 7 wae. Ayo nangis darah. Apa-apa poranu kan pianu kan nangis jam 7 wae ta. Dalam pandemi ini semua sepi kan. Mulai dari semua aktivitas sepi banget. Warung juga sepi juga, tapi kan ya masih buka walaupun sepi karena kan telaten. Tuh lihat semua kamar-kamar kosong kan. Karena kan banyak yang pulang juga karena kan belum tahu kapan mainnya. Tapi ya mudah-mudahan cepat main. Terus yang efek dampak paling berat ya yang tua-tua itu. Yang enggak punya usaha. Mau makan saya kan bingung istilahnya. Suatu pengalaman kuape ya Pak, jodoh, pati, rezeki kabeh iki rahasia ilahi. Dadi kabeh iki ora ngerti kapan tekone, kapan lungone. Nah, mumpadhe iki bersyukur dhewe sehat jolali ya. Ucapan sing apik-apik wae. Upama puwek gelang sapa wae terus sampe utamane sing elek-elek, terjo bali nang awake dhewe-dhewe. Nah, aku suatu pengalaman, mergo yo ki mau jodoh, pati, rezeki kabeh iki rahasia ilahi. Jadi biar orang tahu, oh ternyata waria itu tidak semuanya mangkal atau istilahnya menjajakan diri di pinggir jalan. Ada juga yang berkesenian juga bisa berhasil, ada juga yang buka usaha seperti menjahit, mayat baju, dress pengantin dan lain-lain gitu. Coba pada teman-teman komunitas, kalau kita ingin diterima, ya kita harus berbuat, berkata, bersikap, itu harus tahu tempat, gitu loh maksudnya. Lebih suwama yang ini kuwi, ya itu sih malah si overdosis, ya kudu ini rodok ngalah siti. Nah, jadi wong ki sing akan kamu pegel, malah respect mergo ne ade ngalah. Jadi musuh kita tetep ya kaum nasta sendiri. Malah repot. Sing iki berjuang piye-piye ben kita ben luwih dipandang apik. Sing kono ya ngono, lha terus piye? Nah, kuwi lho repot iki. Apapun orang berkata, entah itu menyakitkan, entah menghina apa, aku cuma senyum aja. Kalau enggak mau dengar ya pura-pura enggak dengar aja. Udah cukup. Gitu aku. Itu resep saya.